keberadaan harimau Jawa dari tahun ke tahun semakin menurun. Di video kali ini, kita akan membahas tentang harimau Jawa. Eits, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Dibandingkan dengan jenis-jenis harimau di benua Asia, harimau Jawa terhitung bertubuh kecil. Namun harimau ini mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau Bali dan kurang lebih sama besarnya dengan harimau Sumatera. Harimau Jawa sendiri memiliki berat 100 hingga 140 kg untuk jantan, sementara yang betina berbobot lebih ringan, yaitu 75 hingga 100 kg. Pada awal abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan harimau ini dengan membuka beberapa taman nasional. Namun sayangnya, ukuran taman ini terlalu kecil dan mangsa harimau terlalu sedikit. Ketika populasi harimau Jawa hanya tinggal 25 ekor, kira-kira 13 ekor berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ada kemungkinan kepunahan ini terjadi di sekitar tahun 1950-an, ketika diperkirakan hanya tinggal 20 ekor jenis harimau ini. Terakhir kali ada sinyal dari harimau Jawa, ialah pada tahun 1972. Oke, sampai sini dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.